semuanya. Welcome back ya to my channel dengan aku Vina. Hari ini aku mau cerita-cerita tentang parfum. Apa coba? Apa namanya? Kalian udah tahu kan? Ini itu adalah parfum La Vie Est Belle dari Lancôme. Baru belajar nih bahasa Prancis. Jadi nyebutnya La Vie Est Belle dari Lancôme. Ini itu parfum yang udah terkenal banget. Ini itu dia dari tahun 2012 ya launchingnya. Dia kategorinya sweet, vanilla, fruity, patchouli juga, woody, powdery. Dan top notes-nya itu adalah blackcurrant sama pear. Kita cium ya. Enak banget. Blackcurrant sama pearnya itu berasa banget. Terus dia middle notes-nya ada iris, jasmine, sama orange blossom, bunga-bungaan yang cantik banget. Lalu dia base notes-nya praline, vanilla, patchouli, sama tongkabin. Jadi untuk mencapai wangi manisnya itu dia cepat. Jadi waduh, apalagi dry down-nya tuh manis, manisnya tuh manis, enak banget gitu deh. Pertama kali aku tuh dapat filenya dari mall gratisan, cuman udah dipakai beberapa hari, seminggu gitu kan, jadi keingetan terus, suka banget, makin suka, akhirnya ya udahlah nabung, karena emang nggak murah ya, mahal ini, 1 jutaan sih. Terus ya udah dibelilah dan disayang-sayang pakainya, suka banget, cantik. Biasa ya, kalian udah tahu kan iklannya Julia Roberts yang smile-nya tuh bener-bener bikin orang tuh jadi pengen senyum juga. La Vie Est Belle. Oh, dan ketahanannya kan hebat banget sih, paling top deh. Dia tuh bisa tahan seharian, bener-bener seharian. Dan wanginya tuh masih kecium, masih kenceng, masih aku bisa mencium bau itu tersebut. Enak banget. Cuman ada negatifnya nih. Apakah itu? Jadi dia kan saking bagusnya, terkenalnya, banyak orang yang pakai. Jadinya ya sering banget sih cium ada orang wanginya wangi La Vie Est Belle ini. Cuman buat aku sih enggak masalah ya, karena aku suka mencium wanginya. Oke, sekian dari aku untuk La Vie Est Belle dari Lancôme. Bye bye.